nama aku Anissa Desela dan sekarang kita ada di series The C4 Cyber Sims Challenge dan akan mainin 5 Generation Challenge. Jadi langsung aja yuk sekarang kita main. Oke, kita udah sampai di Fun Hound Estate. Oh, ada Don Lotario, terus ada si Johnny Depp nih. Ya udah. Di mana sih partinya? Partinya di sini. Keren, keren. Mana Oh, yang jadi DJ-nya si Candy ya? Ya kan? Iya, tuh. Kayaknya sih. Iya nggak sih? Nggak tahu. Kita ambil alih yuk. Take over control. Kita main break beat. Setelah itu Isabella, mungkin kamu boleh pesan minuman gitu. Order food apa ya? Pretzel aja, pretzel. Kalau misalnya dia ngetenbar si Isabella, dapat tips nggak sih kita dari hasil ngetenbar gitu? Jadi mixology sementara malam ini doang. Nggak tahu deh. Kayaknya enggak ya. Ini ada Dominic, ada Don Lotario, terus ini ada siapa? Eva. Oh iya, si Eva kan anggota party house ya. Oke, kita tungguin. Udah belum? Ini enggak mau pergi-pergi deh. Siapa sih namanya? Tami. Tami. Go away, go away, go away, you go away. Kita main breakbeat. Oke. Oke, ya akhirnya Paolo ambil alih. Tapi pas Paolo ambil alih, orang-orang pada pergi gitu, nggak rame lah. Udahlah. Jahat ya. Eh, kita kapan sih dapat topi yang kayak gini, helm yang kayak gini nih? Keren ya helmnya. Tuh. Keren-keren ya udahlah. Tapi Dominic ngedance loh kalau kita yang ini. Eh, dia pergi deh. Enggak, dia ngedance tuh. Yang ngedance cuma teman-teman kita aja yang kenal-kenal sama kita. Yang gak kenal sama kita, udahlah males gitu. Ya udah, Isabella lagi makan ya. Isabella lapar. Isabella pengen apa? Isabella ngedance dong. Dukung Paolo. Kasih tip ke sawer Paolonya. Kita dance lah. Habis makan ya dance ya. Tuh, Paolo gak dapet tips deh. Apa ini? Dia dapat motor apa? Hanging with bros. Kok Paolo belum dapat tips sih? Padahal Paolo level itunya, DJ-nya udah level 6 tuh. Ya kan? Ya udah gak apa-apa. Oh, dapat nih. Dapat 24. Lumayan lah. 24 juga uang. Ya, bisa untuk beli makanan. Lumayan. Tadi mana? Oh, Isabella ngedance di sini coba. Isabella kekinian banget sih ngedance-nya. Coba kita lihat. Iya. Isabella kok ngedance nggak di tengah sih? Di sini lah ngedance-nya. Dance-nya di sebelah sini. Oke, Isabella di sini ngedance sama Eva, terus sama siapa ini namanya? Harry. Oke, kita lihat lebih dekat supaya lebih jelas ngelihat ibu hamil ngedance. Lagi ibu hamil ikut-ikut ke party. Gak apa-apa lah ya, biar kekinian. Oke, nih lagi mendukung suaminya Paolo ngedance. Kayaknya enak banget ya sih Isabella ngedance-nya jago gitu. Jadi ingat dan smack it in the air. kita dapet tip nih berapa? Dapat 48. Oh, makin lama makin naik ya, lumayan. Oke. Kita biarin mereka menikmati malam ini. Party nih, party. Oh, ini. Si Johnny Depp kawin ini nih klubnya apa sih? Avant-garde ya. Pantesan bajunya beda sendiri. Oke, mereka masih asik nge-DJ. Dan Isabella masih asik nge-dance. Jadi kita biarkan saja mereka menikmati malam-malamnya. Ini udah jam berapa? Oh, udah jam 12:30 malam. Ibu hamil nge-dance. Oke. Oh, kita dapat tips lagi. Dapat 60. Makin lama makin naik. Enak ya.
Okay. Mungkin besok kita cobain ke Diskotik Pani Eropa gitu, terus nanti kita malam berikutnya coba ke Narwhal Arms. Terus aja gitu kita jelajahin nightclub-nightclub yang ada di sini. Di The Sim, di Windenburg, Willow Creek, Oasis Spring. Kayaknya di Oasis Spring ada nightclub gak sih? Kayaknya gak ada ya, bar ya. Oh dia pengen pi nih, kita suruh pi di Bush aja karena gak ada tempat pi ya. Di Von Hound Estate ada tempat pi gak sih? Ini ada kamar mandi. Oh gak boleh dimasukin. Tuh. Ya udah. Mupinya di mana? Jauh deh pasti. Ya ampun kasihan banget sih si Isabella. Pengen pi dia. Mau kemana Isabella? Ya ampun ibu hamil malam-malam jalan-jalan ke tempat kayak gini gak serem. Ya udah biarin aja. Oke deh, sampai di sini dulu ya main DC4 Cyber Sims Challenge di 5 Generations. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Makasih buat kalian yang udah nonton and bye-bye.